Striker PSM Makassar Ramadan Sananta butuh 1 gol lagi untuk cetak rekor baru. Tambahan 1 gol akan menasibkan nama Ramadan Sananta sebagai pencetak gol terbanyak pemain U23 dalam satu musim. Pemilik nomor punggung 9 PSM Makassar ini telah membukukan 9 gol dari 15 laga bersama PSM Makassar di Liga 1 2022-2023. Menyamai torehan Osvaldo Hai, Dendi Sulistiawan, dan Febri Haryadi. Osvaldo cetak 9 gol bersama Persebaya Surabaya di usia 20 tahun di Liga 1 2017. Dendi Sulistiawan ketika berkostum Persela Lamongan cetak 9 gol di usia 22 tahun pada musim 2018. Serta Febri Haryadi di usia 23 tahun bersama Persib Bandung cetak 9 gol di Liga 1 2019. Ramadan Sananta diyakini bisa melampaui catatan ketiga pemain tersebut, apalagi masih ada 9 laga tersisa musim ini. Bersama PSM Makassar, Ramadan Sananta memang menemukan permainan terbaiknya. Pemuda asal Kabupaten Lingga Kepulauan Riau ini menjadi predator gol PSM Makassar. Hebatnya, 9 gol tersebut dicetak dari permainan open play, tidak ada penalti. Gol ke-9 dicetak saat lawan Persik Kediri di Stadion B.J. Habibie Parepare pada Minggu 19 Februari 2023. Pemain berusia 20 tahun ini cetak 1 gol di menit 65 di Stadion B.J. Habibie Parepare pada Minggu 19 Februari.